Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanjeng Senopati dari mewakili dari Kerajaan Mataram dari Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Sementara ini kita bersama rombongan dari para kerabat pemangku adat, mewakili pemangku adat mendatangi acara silaturahmi pertemuan para ulama habaib dengan para kesultanan dan para raja-raja dan pemangku adat untuk bertemu dengan Habib Rizik, Yang Mulia Habib Rizik, untuk saling kita saling bersatu rohmi. Alhamdulillah di hari ini kita sangat luar biasa jemaah yang menghadiri ini. Terdiri dari para jemaah yang berasal dari dalam kota maupun luar kota. Terutama kita memang acara ini dikhususkan untuk para pemangku adat dari Raja dan Sultan untuk menghadiri acara ini. Jadi kita alhamdulillah dari sebelah saya, dari ini pemangku adat dari Surakarta. Ya, Surakarta. Dari Surakarta di Ningrat, dari beliau pemangku adat Jakarta. Pemangku adat dari Jakarta. Dari Palembang, pemangku adat Palembang. Nah, dari Sultanan Kalimantan Barat dan dari Kesultanan Cirebon, Pak Arif. Kesepuhan Cirebon. Nah, dari Madura. Dari Madura. Oh, dari Madura juga. Nah, kita bersama-sama mendatangi ke tempat kediaman Habib Rizik, Yang Mulia Habib Rizik, dalam rangka untuk satu rohmi, bahwa kita, bahwa para raja dan sultan itu harus bersatu dengan para ulama. Jadi kita harus bersatu antara barisan ulama, yaitu dipimpin oleh Habib Rizik, bersatu dengan para sultan dan kerajaan, harus bersatu. Itu untuk membela negara Nusantara ini. Mungkin dari itu aja dari saya sampaikan, mudah-mudahan ini membawa berkah dan luar biasa dari kita semua. Mungkin akan berlanjut lagi, akan ada acara seperti ini lagi. Saya Kanjeng Senopati dari mewakili dari Kerajaan Kesultanan Mataram, Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Jogja. Untuk ini saya ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.